kali ini aku tuh seneng banget dan pokoknya bakalan ngasih tahu sama kalian. Kali ini aku mau review untuk kalian. Karena apa? Karena aku semenjak pulang di Indonesia, kulit aku jadi gak lembab dan kayak kekeringan gitu dan langsung kusam deh pokoknya. Tapi aku seneng banget. Kemarin aku dapat paketan dari Scarlett Whitening. Nah, ini itu aku Scarlett Whitening, aku ngambil yang body care. Nah, body care itu ada 3 macam, yaitu body scrub. Ini body scrub yang ke-1 dan yang kedua shower scrub. Dan yang ketiga itu body lotion. Nah, kali ini Scarlett Whitening telah mengeluarkan body lotion aroma terbaru loh, yaitu Jolly Body Lotion. Jolly Body Lotion ini sama seperti body lotion lainnya, tapi aromanya yang beda. Bisa mencerahkan kulit kalian dan melembabkan, dan yang pasti menyehatkan. Dan step 1 adalah kalian memakai body scrub. Body scrub ini beraroma seperti parfum YSL, pasti kalian tahu kan, dan glutathione, and ada vitamin E nya juga, dan yang pasti sudah terdaftar BPOM. Di sini ada tulisannya BPOM ya. Jadi pokoknya kalian nggak usah sungkan-sungkan atau nggak usah kayak cemas mau pakai ini sehat atau enggak, yang pasti itu sehat banget dan 100% semuanya banyak yang cocok. Dan kali ini saya akan memperlihatkan untuk kalian step by stepnya ya. Ini wanginya wangi banget, dan ini kemarin aku udah make dan sekarang aku nunjukin ke kalian. Dan ini seperti ini. Ini sebetulnya sih ini setubuhnya kalian ya makainya. Tapi saya nunjukin ke kaliannya itu tangan sama kaki doang, kaki aja. Ini kalian digini yang merata, cara pemakaiannya itu yang merata. Digini, jadi dekil-dekilnya itu juga agak angkat. Yang pasti digosok-gosok merata. Kurang kalian diangkasi lagi. Gini. Di sini, terutama itu di sikut ya, di sikut sini. Jadi yang sini itu, jadi sama nanti semuanya itu terangkat dan yang pasti cerahnya itu merata. Dan kalau udah kalian pakein semua di tangan, di kaki, kalau kalian mau mandi itu seluruh tubuhnya kalian. Tapi saya ini nunjukin ke kalian, menyontohin itu tangan sama kaki. Dan ini, dan selepas kalian memakai body scrub, ini harus didiamin 2-3 menitan. Jadi terserah kalian mau nunggu 2 menit atau 3 menit. Kalau aku sih selalunya 3 menit. Dan ini kalian bisa lihat sendiri kan, ini putih-putihnya ini. Ini. Jadi nanti tuh dia tuh ngelupas, jatuh-jatuh sendiri selama 3 menit. Jadi kita nunggu 3 menit. Jadi kita nunggu. Thank you.
Dan yang kedua itu body shower ya. Jadi aku tunjukin ke kalian dulu. Ini body showernya. Ini tutupnya tuh langsung diginiin aja. Ini kalian sini. Ada minyaknya gitu. Dan kalau udah kalian dilap kering ya. Dilap kering. Dan kakinya dilap sampai kering. Tadi itu step 1 yaitu body scrub, dan yang kedua shower scrub. Itu kalian harus wajib tahu banget, yang nomor 1 kalian harus pakai body scrub, and yang nomor 2 kalian harus pakai shower scrub. Nah, ini setelah kalian memakai itu harus dicuci sampai bersih, sampai kesep banget, harus sampai kesep. Kalau sudah kalian harus dilap sama handuk sampai kering. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian pakai body lotion. Nah, ini tuh aku seneng banget body lotionnya. Dia itu ada penangkalnya ya. Ini penangkal. Ini semacam kayak gini, ini kayak gini. Nah, ini itu penangkalnya itu digunakan untuk biar ininya tidak jatuh-jatuh atau kepencet sendiri kalau ketumpukan barang-barang. Dan jika kalian mau pergi-pergi, seumpamanya mau membawa body lotion ini, kalian bisa ditutup gini penangkalnya, lalu kalian bisa diletakkan di tas. Jadi ini tuh anti goyang-goyang dan anti jatuh-jatuh. Jadi kan kayak gini kan, ini gak bisa jatuh-jatuh banget dan gak bisa tumpah, jadi kalian gak usah khawatir. Dan ini aku seneng banget, dia praktis. Nah, kayak gini. Oh, ini ada open and stopnya ya. Jadi kalian ini tutupnya itu ada tulisannya stop, dan sini ada opennya. Jadi kalau kalian stop, dia itu akan terkunci kayak tadi aku itu. Jadi kalian bukanya harus open di sini. Ini langsung dipencet kayak gini. Wah. Ini wangi banget. Kita coba. Jadi kalian tadi selepas pakai shower scrub, kalian harus dicuci bersih sampai keset, lalu kalian dilap handuk melembab, agak-agak basah gitu, lembab-lembab kayak gini, kalian langsung pakai body lotion. Ini jolly banget, dan ini super duper. Kalian harus yang merata ya. Jadi kalian sedikit aja, dia itu sudah menempel, yang penting merata dan menempel di kulit. Dan satunya jangan lupa, ini kalian bisa langsung kayak gini. Sangat praktis, yang merata ya. Sininya juga
di jari-jarinya, jadi itu merata. Dan yang pasti putihnya juga bakalan merata. Menjaga kulitnya kalian supaya selalu sehat, kulit juga ada kesehatannya. Dan yang pasti ini tuh wangi banget. Ini brightening, ini sungguh langsung putih, kilat banget, itu kan? Dan harumnya itu aku suka banget. Jadi harumnya itu bukan hanya di tangan saya doang ataupun di sekitar saya doang, tapi juga aku tuh merasakan kayak di keliling itu juga harum banget. Jadi kita itu kalau mau berpergian tetap selalu pede. Dan semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian. Dan siapa tahu aja nih yang lagi pengen mencerahkan kulit kalian atau ingin banget menjaga kesehatan kulit kalian maupun bodinya kalian. Jadi kalian wajib banget follow Instagram Scarlett Whitening dan kalian wajib coba. Ini wanginya wangi banget. Masih wangi banget dan ini tuh kelihatan keset. Isinya itu kelihatan keset banget. Sini itu kelihatan keset banget dan halus. Bernutrisi banget. Ini no abal-abal sumpah. Dan aku tuh baru pertama kali dan aku langsung jatuh cinta sama Scarlett Whitening. Dan itu tadi video dari saya ya. Itu step by step, jadi itu dari pertama step 1 yaitu kalian pakai body scrub, and step 2 kalian pakai shower scrub, dan terakhir kalian udah pakai shower scrub kalian di itu handuk lembab gitu, terus kalian pakai body lotion. Dan dari body care semuanya ini, dari produk Scarlett Whitening ini, semuanya ini mengandung glutathione, kojic, dan menutrisi kulit dan melembabkan dan yang pasti mencerahkan. Dan semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian.